Hai guys dan selamat datang. Tarikh 16 Oktober, Huawei telah melancarkan sebuah lagi peranti iaitu Huawei Watch GT. Jam pita yang bukan sahaja memfokuskan kepada pemakaian jam sahaja, malah anda boleh membawanya ke mana-mana. Huawei Watch GT ini mempunyai satu permukaan yang dikenali bulat dengan dua butang pada sebelah kanan yang berfungsi sebagai power button, home dan function button untuk fitness biasanya. Di bawahnya terletak optical heart rate sensor yang akan mengimbas denyutan jantung mengikut jadual yang ditetapkan. Terutamanya jika anda seorang yang aktif bersukan ataupun ingin memantau aktiviti harian berdasarkan denyutan jantung tersebut. Dibina daripada bongkah berdimensi 316 liter stainless steel yang kukuh pada jam ini, serta ceramic bezel agar nampak lebih anggun dan boleh dikatakan maskulin apabila melihat atau memakainya. Tambahan pula berkemampuan bertahan sehingga 50 meter kedalaman air, iaitu rating 5 ATM agar anda dapat memakainya untuk memantau aktiviti harian walaupun di mana anda berada. Skrin yang ditawarkan di sini cukup luas yang bersaiz 1.39 inci AMOLED, resolusi 454x454 atau 326 ppi multi-touch. Sekali pandang nampak agak jelas, tetapi anda tidak akan melihat sebarang kualiti konten mengikut penggunaan saya pada mana-mana jam pintar. Tip pemproses di sini belum lagi dinyatakan, tetapi menurut laporan yang dibuat berasaskan Cortex M4 yang mempunyai dua konfigurasi low power untuk digunakan pada sensor-sensor yang tidak sepatutnya menggerakkan unit berkuasa tinggi dan high performance processor ataupun dual processor untuk kegunaan seperti menghidupkan AMOLED screen yang terang berkuasa tinggi bagi menghidupkan setiap pixel serta tugasan yang lain. Dengan adanya low power processing unit ini, Huawei menyatakan yang jam pita mereka mampu bertahan selama 2 minggu untuk kegunaan biasa. Contohnya melihat notifikasi, memeriksa kadar denyutan jantung dan sebagainya. Perkara lain pada Huawei Watch GT ini, ia tidak lagi menggunakan sistem operasi daripada Google iaitu Wear OS. Nampaknya Huawei tidak lagi akan menyertakan sistem operasi Google. Mungkin mereka nampak tiada perubahan sebelum ini dan memilih untuk mencipta ekosistem mereka sendiri, sama seperti Samsung yang menghasilkan Tizen OS manakala Huawei menamakannya sebagai Lite OS. Cara penggunaannya juga saya boleh katakan masih mempunyai tapak navigasi yang sama dengan custom button dan swiping atas ke bawah, kiri ke kanan, cuma perbezaan fungsi apabila melakukan gerakan tersebut. Malah Huawei bukan sahaja memfokuskan fitness atau health tracking yang lebih tepat seperti heart rate monitor yang lebih efisien dan berguna, juga meletakkan Huawei TrueSleep 2.0 bagi membantu anda mendapat rehat yang lebih berkualiti dan menasihatkan bagaimana ia dapat melaksanakannya. Jadi itu saja dahulu pandang pertama untuk jam pita yang terbaru keluaran Huawei ini, iaitu Huawei Watch GT yang berharga RM999 Malaysia. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.